Oke, welcome back. Balik lagi sama kita di Jakarta Uncensored. Ada gue Cepi, Kevin, gue Trai, gue Shayla. Akhirnya. Ini kalau yang ini enggak usah dikenalin lagi ya. Iya, yang ini udah pada kenal kan? Oke, hari ini gue mau fruit or drink Jakarta Uncensored edition. Aku takut sih sama pertanyaan-pertanyaannya gitu. Enggak bisa tepuk tangan. Dan Shanika lagi enggak ada hari ini. Iya, soalnya Shanika hari ini lagi sakit. Jadi jangan ya pada bacot nanya Shanika mana, Shanika mana udah kita kasih tahu siapa dia. Doain supaya dia cepat sembuh ya. Iya. Doakan Shanika. Oke, gue bakal nanya pertanyaan. Aduh, malas nih dia. Yang kalian enggak mau jawab harus minum Fine. Episode kesukaan kalian di Jakarta Uncensored. Oke. Oh, yang Jaco Jackson sih. Walaupun gue enggak di situ ya. Cuma gue syutingnya seru. Gue yang episode bareng Indah Bishka yang pertama yang Jis 1 million views. 1 million, our first million. Gue video yang ada gue karena gue gak nge-host. Gue yang gue suka apa ya? Video gue sendiri kali ya. Banyak tuh. Yang tentang apa? BBD. Iya, iya. Jadi kayak life story gitu. Bisa, bisa. Karena draw berisi. Draw my life aja. Berisi itu, berisi. Bisa, bisa. Ya, kalau gue lebih suka yang video kuliah di US. Karena ada beberapa temen gue tuh yang kayak money can't buy taste. Dibahas ternyata dalam video itu. Oh. Oke, next. Episode yang paling lo benci. Mulai dari Cepi. Minum aja boleh ya. Boleh. I want to drink. Oh iya. Tapi gue video JU yang dulu gue gak suka sih, soalnya gak jelas ini. Satu. Semuanya yang belum ada gue. Yang ngomonginnya sak-sak-sak-sak doang gak suka gue. Gue yang video sama Daryl yang flanking student versus straight A karena gue nungguin dia 3 jam gak dateng ya. Yeah. Siapa Daryl? Daryl. Tidak profesional sekali. Kalau gue gak suka video yang maaf, yang dia bangga banget bahas body count-nya itu. Udah dulu banget. Udah dulu banget, tapi gue paling gak suka diantara semua video yang itu. Nah, gue gak suka yang zaman dulu gara-gara itu, bukan karena kayak sex education bagus. Cuman zaman dulu tuh JU sex education-nya kayak lebih ke bangga banget, membanggakan lo. Keliaran lu, ngerti gak sih? Zaman dulu belum ada script, itu gak di-planning loh kayak gitu. Jadi gitu, begitu siap. Siap. Bartender. Kaget dan sangnya itu beneran. Hah? Sang yang bawa yang belum bawa bantal nutupin. Oh, enggak itu karena gendut kan. Really? Kan sekarang dia tuh nge-gym ya? Kenapa kita enggak jawab? Kan gua juga pengen tahu. Ya udah kita minum terus tetap jawab gimana? Oh. Kan gua juga pengen tahu. Boris respect semua guest, jadi di saat ada video jelek gua enggak ngomong. Pertanyaan selanjutnya, momen syuting yang paling seru. Hampir semua ketika syuting tuh ada aja keseruannya sih sebenarnya ya. Iya, seru. Wiki mabuk ya. Iya, mabuk ya. Jakut Jaksel. Soalnya kalau yang kalian mabuk tuh gue yang ngurusin. Aftermath-nya. Iya, di omelin tetangga minta maafin, males anjing. Iya, jadi baik sih. Gue kan selalu di belakang kamera ya, jadi gue tuh kayak... Kamera ya? Jadi gue tuh selalu yang kayak ngakak, menurut gue paling ngakak questions girls are afraid, too afraid to ask guys. Oh iya. Oh itu lucu tuh, itu lucu tuh, itu lucu. Kalau kalian ingat 17 Agustus itu juga seru banget. Oh iya. Adira itu kayak jadi pandu suara gitu kan. Telurnya pecah. Seru-seru. Oke, sekarang syutingnya paling gak seru. Lu anjing ya. Yang paling krik-krik. Yang paling krik tuh yang... Iya dulu pernah kita syuting sekali. Pokoknya audionya tuh gak nyalam dari dalam bahaya. Itu 1 jam ya? Enggak, gue mau nambahin. Video paling seru, sorry. Gue baru inget. Yang sama Daryl zaman dulu banget. Oh iya sih. Seru banget anjing. Iya itu seru sih. Terus sama yang Anita juga tuh. Paling seru yang itu yang copot. Sama yang itu di Cikarang. Iya sih. Itu sebenarnya meaningful, cuman bosen sih. Iya, itu terlalu serius. Jasa peluk 700.000 kalau salah judulnya. Yang Cepi potongnya kayak gini. Nah yaudah deh, yang paling gak seru itu video BPJS 2 jam anjir. Telatnya 2 jam. Telatnya 2 jam, tapi karena ngomongnya juga ngelantur jadi. Iya, terus rada dia, berat banget. Berat gue untuk ngarahin alurnya. Oh iya. Yeah. Sama yeah. Momen yang paling gak seru yang apa namanya? Ya di hari itu juga gue juga audionya. Oh, ada satu momen gue itu abis ganti baterai gue lupa nyolokin audio lagi. Jadi kesalahan gue dan gue bete sendiri. Berarti yang ini ya yang menghukum diri yang, sendiri. Apa namanya? Question boys questions, afraid. Yeah, boys afraid to girl apa to ask to girls gitu. Yang Katie Inda. Katie Inda Lunar itu salah gue. Menit tuh enggak ada. Apa tuh? Cela, gue
gue sebenarnya bukan gak sewi sih, cuman kayak gue takut. Jadi itu waktu itu yang syuting Kara Sasha, yang janda. Janda itu, gue juga sama kayak Trey, gue jadi memory card-nya udah habis. Tapi gue gak ngecek, gue main HP, abis itu ternyata kayak berapa lama itu berapa lama itu apa gak kerekam. Terus kayak gue takut, gue udah takut banget dimarahin Talita sama Kara Sasha gitu. Terus oke. Gak kerekam. Gak kerekam. Guys, yang paling lo suka. Gue tau selanjutnya nih ada guys yang gue tau pertanyaan lo anjing. Ini gue boleh gak ikut tapi gue minum terus ya gak boleh. Gak apa, karena emang enak ya. Guys yang paling gue suka Matthew yang Have You Met Sam. Itu ditanya apa langsung jawab. Terus habis itu misalnya kayak ada out of topic dia langsung balikin lagi dengan caranya dia. Makanya gue yang kayak syutingnya cepet dan seru gitu topiknya menurut gue. Oh, kayak tek iya, iya, gitu. Kayak straight to the point gitu, enggak basa-basi yang gimana gitu sih menurut gue. Oke. Kayla, gue indah sih karena kayak orangnya seru ya. Jadi kayak orangnya seru ya. Orang kayak even if kalau topiknya bosen, kayak gue tahu dia bisa bikin videonya seru gitu loh. Kenji bisa ngebawanya asik. Bisa dia juga mandiri nge-bridging sponsor gitu. Itu yang kayak meringankan tugas kita enggak tahu. Vibe. Oh, yeah. Vibe. Vibe. Talita? Vibes. Vibes. Gak rese kan? Siapa ya? Kayak gue suka semua guys. Enggak juga sih. iya bener Matthew sih. Pinter sih. Ngomongnya tertata. Hey. Kelvin. Gue Adam sih. Yeah, oh iya, gue lupa ada Adam anjing. Pas di video gue, itu sebenarnya one of the most fun video juga sih. Kan gue disini ada doang, ada Adam satu apa ya? Ngomong sama Tio. Oh iya, Adam juga gue suka tuh. Pas gitu. Oh. Tahu kapan harus bercanda, tahu kapan harus serius. Gue mau nambahin boleh gak pertanyaan sebelumnya? Episode paling gue benci. Kita pernah tag video yang gue harus nangis-nangis gitu ya. Enggak jadi. Iya, itu enggak jadi diupload anjing. Terus video gelap banget. Oh, itu aneh banget. Itu aneh banget sih. Oke, next. Guys, yang paling gak suka dari Sheila. Enggak suka. Sebenarnya gue enggak ada di syutingnya sih, cuman gue nonton yang PL tuh jujur guys-nya agak kaku-kaku gitu sih. Jadi kayak gue nonton videonya juga bosen. Oke, okay, jadi karena gue ada di belakang kamera juga, jadi ada satu cewek yang gue kurang suka karena kayak menurut gue dia kurang respect ke kita semua yang ada di situ. Jadi kayak, tapi gue gak mau sebutin namanya, jadi sorry gue minum aja. Dan ini enak banget. Cepil kan gak suka, siapa? Daryl, Petef, Ara. Telat semua ngentot. Telatnya gak cuma 30, 2 jam aja. Daryl 3 jam. Kelvin? Enggak, gue minum lagi. Jangan gitu dong. Gotta stand on my ground. Momen terngakak di video. Yang CP bilang rambutnya ilham kayak Kim Jong Un. Rambut lo kayak Kim Jong Un gitu, misalkan kayak. Quickie 17-an sih, karena kan gue kayak ngebantuin jadi cameo kayak ngambil-ngambilin telurnya yang jatuh gitu-gitu kayak anjing ini telurnya kena sepatu gue, jadi kayak gue ngakak sendiri. Talita momen terngakak. Kayaknya ngakak mulu tiap hari nih. Iya, hidup gue ngakak mulu, gue bingung. Ya? Yang serius aja gue ngakakin. Gak tau kenapa pas yang questions girls are too afraid to ask guys. Pokoknya jawabannya Robin menurut gue itu ngakak. Oh iya. Itu ngakak. Yang ini. Oke, ini buat the girls. Bos terfavorit. Wow. Mulai dari Sheila. Ya gue di sini gara-gara Kelvin ya Kelvin lah. Oke. Gara-gara. Berani gak lo mukul gue? 1-0. Kalau misalnya the boss aura yang gue segani adalah Kelvin dan dia juga yang bawa gue kesini. Tapi kalau misalnya sense of belonging, karena Kelvin heartless. Boleh dong. Nah yaudah setelah itu alasan. Jadi pilihnya yang mana? Tapi. Mereka kan orang yang dua kepribadiannya beda banget kan. Jadi kayak bos yang beda banget, ngerti gak sih lo? Jadi tergantung occasion, kalau gue lagi butuh dikerasin atau misalkan butuh apa. Oh, jadi Cepi bisa lu injek-injek gitu? Enggak, justru gue dikerasin sama dia. Justru gue dikerasin sama dia. Kalau gue butuh dikerasin, gue ke dia. Kalau gue butuh yang agak lebih nyantai, ke dia. Kalau gue masih lebih pilih Kelvin. Cepi kadang-kadang suka sensitif banget, ngerti gak sih? Gak tegas, ya. Gak tegas sama guest yang kurang ajar mungkin. Iya. Gak tegas. Ouch. Mulai panas muka saya. Ouch. 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 Kita ini. Ouch. Kita memperkenalkan salam baru. Ey. Ey. Ini apa? Oke, lanjut.
karyawan terfavorit. Ah nggak mau ntar pada ini aja besar kepala. Iya, kita minum aja Kel. Jadi topik yang paling lo nggak suka atau bikin lo uncomfortable di video apa? Topik di video agama. Karena semuanya benar, enggak ada yang salah. Jadi kayak lu berdebat dengan hal yang sama-sama benar tuh goblok anjing. Iya. Yeah. Enggak ada kelar ya. Kalau gua sih lebih apa ya? Di channel lain sih kadang-kadang gua ditanya pertanyaan kayak gua harus expose diri sendiri gitu. Kalau gua kayak iya deh agama. Soalnya kalau seks juga kan gua ngomong-ngomong aja sih. Gue sih seks karena kayak I'm a private person gitu, jadi kayak gue bukan yang suka ngomong gitu. Gue hampir sama kayak Shayla sih, kayak sebenarnya semua tentang seks gue agak comfortable, apa namanya, uncomfortable ngomonginnya karena kan kayak agak terbuka banget gitu, jadi ketahuan bangsatnya gitu. Bihan di kamar beda bodo amat, tapi jangan di kamera gitu. Cheers dulu biar nggak panas. Oke, cheers dulu. Cheers, hey. Ini sekarang kalian harus jawab bareng-bareng secara bersamaan ya. Okay. Oba gitu ya. Siapa yang paling nyolot? Talita. Dua. Tiga. Talita. Iya. Talita. Siapa yang paling on time? Satu, dua, tiga. Cepi. Cepi. Gue nggak on time sih, gue early. Oh, Try dan Cepi ya. Siapa yang paling sering telat? Satu, dua, tiga. Talita. Shanika. Talita, frekuensi telatnya lebih banyak. Bukan lama kan? Kalau Daryl tuh telatnya sekali, tapi 3 jam. Buat Talita tuh cicil. Sejam, kurang ajar emang. Udah gitu pas nyampe, belum make up. Belum make up, sebat dulu. Langsung roastingnya jago gue. Oh, di roasting? Sebat dulu, yang lainnya ikut. Tapi gue bingung. Ngajakin guys, jadi lama. Lo gak mau satu batang dulu nih. Tapi semua kan pernah ikut kan. Siapa yang paling repot pas syuting? Satu, dua, tiga. Cepi. Dia repot kan? Iya. Gue aja sampe dateng gara-gara lo gak bisa pasang lampu aja. Gue dateng di Jakbar kesini aja. Kita berusaha mau pasang lampu daripada salah kan. Siapa yang paling dimaklumi? Satu, dua, tiga. Kelvin. Sangat Kelvin. Dia do a lot of questionable things, tapi kita iya-iyain aja. Dan kadang-kadang misalkan kayak banyak banget dia telat pas Halloween party kita jam 8:30 baru datang. Iya. Terus dia ngegas, dia yang kayak bilang, "Ya sabar dong, ya bentar gue." Oh iya. 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 Blas diri ya, speaker diri. Iya. Party itu enggak bisa mulai kalau enggak ada dia. Iya, ya, banyak hal yang dia lakuin yang menurut kita kayak what the fuck banget, tapi kayak gara-gara dia yang lakuin makanya kayak oh iya. Oh, ya udah Kelvin ini. Satu unek-unek gue, Kelvin tuh enggak pernah baca grup. Jadi misalnya nih dia minta gue bikin thumbnail. Gue udah selesai dari kemarin ya. Abis itu dia pas udah aja mau upload, dia ngece-ngece gue, "Mana thumbnail-nya?" Ngomongnya nyolot kayak, "Mana thumbnail?" Shayla. Udah gue diam dari kemarin aja. Makanya lo baca grup. Last question. Siapa guest atau artis atau siapapun yang ingin kalian undang ke Jakarta Uncensored? Pengen undang Maudy Ayunda sih kalau bisa. Iya. Maudy on Smart Boom. Iya, Smart Boom. Maudy Ayunda. Maudy Ayunda kalau lihat ini kita dong. Kurang ajar banget ya. Kurang kita ngundang sendiri DM. Iya, Kak Maudy siapa tahu kapan-kapan mau diundang ke Jakarta Uncensored sama kita. Iya, teman-teman Kak Maudy yang nonton tolong tag @Maudy. Atau mungkin ada fansnya. Iya. Kalau gua Uus. Uus. Oh iya. Seru tuh dia tuh. Kui lah, Uus, Gading, Andika, sama Marlo Marco. Oh yang selalu ngomong di komen ya, banyak kayak suruh kita ini sama Marlo Marco. Iya, ya, itu sih yang masih dalam list. Wishlist gue. Talita? Oh sama satu, Jokowi. Bapak Presiden kita. Kalau Bapak merasa anak muda, ayo kita main bareng sama. Yuk Kaisang aja dulu, Kaisang. Oh iya. Kalau gue, itu suruh Kaisang bawa bapaknya. Suruh dijemput bokapnya. Talita? Kalau gue Sandiaga Uno sih. Soalnya kayak orangnya seru gitu loh, kayak dia kayak ngerangkul anak-anak muda banget gitu. Halo. Ya Pak Sandi, kalau misalnya ada waktu dan berkenan, boleh banget kita terbuka untuk Bapak. Gue nggak sih kemarin gue liat di IG
gue ngeliat Cinta Laura ngomong yang dia nggak serius, tapi serius lu aja ngomong kayak Cinta Laura. Tapi gue serius, katanya dia nggak mau apa, dia nggak suka spend uang mahal-mahal karena dia mikir kayak misalnya kalau gue beli tas 30 juta, bayangin berapa anak yang bisa gue kasih makan dengan 30 juta itu, sementara gue cuma beli tas. Iya, itu juga Cinta tuh Laura juga. Cinta Laura juga ngomong dong. So, this is Cinta Laura. I'm your fan. If you have time, can you please come to Jakarta Uncensored? Thank you. Oh, sama ini kan. Ya, kok ngomong ke gue? Niki. Iya, Niki. Anyone from 88 Rising? Yeah. Yeah. Kelvin. Tapi lu enggak bisa sih. Siapa? Coki Muslim. Iya sih. Gue pengen banget. Iya sih, Emily sih. Terlepas dari apapun yang terjadi itu dia seru banget sih. Bang Coki, kalau nanti Anda sudah keluar dan melihat video ini, mari kita main bersama, Bang. So, thank you Vibe for today's video and providing us with the drinks. So, buat kalian yang penasaran sama mau cobain Vibe, bisa kita taruh di bawah juga untuk ordernya ya. Jangan lupa selalu tonton video kita dan jangan lupa subscribe, likes, dan comments. Bye-bye! Thank you!